Halo Sultanku, jadi dari platform ini kita akan mendapatkan gratisan saat pertama kali kita daftar. So langsung aja ya, kita bisa untuk cek terlebih dahulu dengan menggunakan nomor telepon. Lalu kata sandi masuk, nama panggilan ataupun username dan kode verifikasi SMS. Nanti akan ditelepon di bagiannya kode verifikasi SMS kalian. Jika sudah, kalian bisa untuk klik registrasi. Dalam Pioneer ini, kita bisa menggunakan aplikasi, unduh menggunakan aplikasi yang bernama Pioneer. Dan juga ada saluran berita resmi di bagian Telegramnya. Kita bisa untuk open terlebih dahulu. Di bagian sini, 1.300.000 PXD menarik koin di atas 1.300.000, banyak banget ya. Di sini adalah kabar terupdate dari PXD sendiri. Dan di bisa ini kita bisa untuk mengetahuin VIP 0, klik aja ke bagian profil ya. Di sini ada untuk gambar di mana ownernya para kru yang ada di bagian PXD ini. Ini cocok banget kalau kalian buka di bagian ponsel guys, kelihatan banget nanti. Dan juga saat kalian login, kalian akan mendapatkan Rp2.000. Dimana untuk bagian berandanya udah ada untuk misi pendapatan investasi. Kalian bisa untuk klik terlebih dahulu dan melakukan sebuah penetapan. Nah, ini adalah riwayat pesanan-pesanan kalian yang ada di bagian pendapatan investasi. Dengan harga berapaan aja bang? Jadi kita lihat dulu ya. Untuk harga VIP 1 66.000, 118.000, lalu 329.000. Kalau VIP 1 ini murah banget. Dengan kategori 1 hari kerja, maka kamu akan mendapatkan 66.000 menjadi 99.000. Jadi total profit kamu mendapatkan 33.000 atau bandingkan 50% dalam 1 hari. Nanti kamu bisa untuk lakukan sebuah penarikannya. VIP ke oil barrel 1 dengan harga 118.000 dalam total akumulasi 49 hari, kamu mendapatkan Rp1.214.000. Wadidaw. Dan juga di sini ada untuk fortune penetapan yang harganya lebih efisien, lebih tinggi lagi ya, hingga ke Rp26.000.000. Untuk spread yaitu adalah level dari investasi ataupun ini adalah program referral yang ada di bagian platform ini. Level 1 mendapatkan 30%, level 2 2%, dan juga level 3 1%. Untuk aktivitas mendapatkan 5%. Wow, gede juga. Dan juga di bagian sini kita bisa untuk cek masuk ke bagian profil, lalu informasi saya. Di sini adalah username kalian. Jangan lupa untuk mengikat kartu bank kalian. Nah, di bagian kartu bank kamu bisa untuk pilih ya. Untuk bank-banknya ada OVO, Minimarket, Alfamart yang e-walletnya. Selebihnya ada BNI, BCA, BRI, BTN, Mandiri, Siniaga, kayak gitu. Di sini kita bisa untuk inputkan jika sudah nanti nama pengguna kartu dan juga nomor rekening bank kalian. Setelah kalian mengaitkan, kalian bisa untuk melakukan sebuah penarikannya juga. Dengan minimum penarikan Rp60.000, akan terkena biaya potong sebesar 4% dari platform ini. Untuk melakukan sebuah deposit, kamu bisa menggunakan dengan minimum 50.000 hingga 15 juta, pembayaran 100 hingga 50.000. Nah, kayak gitu dari platform ini juga. Ada catatan saldo, catatan deposit, catatan penarikan, serta untuk mengubah kata sandi dagang, di sini kalian harus inputkan terlebih dahulu. Karena tadi adalah ubah kata sandi saat kalian login. Nah, untuk dagang sendiri nanti juga berbeda untuk password kalian. Seperti itu guys. Untuk customer service di sini ada untuk WhatsApp dan juga Telegram. Jadi kalian bisa untuk tanya jawab dulu kepada pihak PXD sendiri. Untuk lebih informasi lengkapnya untuk mengetahui dari platform investasi cloud mining tersebut. Lalu juga ada untuk kode price ataupun
giveaway dalam bentuk kado yang bisa untuk kalian follow up di bagian join telegramnya juga. Nanti akan ada kabar-kabarnya mungkin ya. Dan kita bisa untuk melakukan sebuah penukaran di bagian sini. Nanti kalian bisa untuk melakukan sebuah investasi maupun melakukan sebuah penarikannya dari platform tersebut. Itulah penjelasan yang bisa gua rangkum dan juga review dari PXD Market Pioneer ini. Jangan lupa bahagia ya guys. See you next time. Salam profit. Bye bye.